Saya padahal bawa air minum, tapi kenapa tadi malah minum air dari sini? Oke, baik sahabat, kita akan lanjut lagi perjalanan kita untuk mencari bambu petuk ya. Mudah-mudahan dapat. Terus seandainya tidak dapat pun kita ambil hikmahnya, kita bisa menyatu dengan alam seperti itu. Oke, terima kasih. Ya sahabat, kita coba mencari terus, cari bambu ya. Baik sahabat, apabila kita tersesat di hutan dan kita merasa lapar ya, hutan akan menyediakan segala sesuatunya yang ada di alam ya. Kita akan coba, ini ada palem ya. Pohon palem yang masih muda ini bisa kita manfaatkan untuk sekedar mengganjal perut kita apabila kita sedang lapar. Saya hampir mendapatkan makanan ini. Nah, ini dia rumputnya. Dah. Rasanya renyah sekali. Rasanya renyah, tawar, dan ini sahabat. Nah, ini yang paling lembut ya, ini yang paling enak. Nah, ini mengandung karbohidrat dan protein, nggak ada ya di sini. Nikmat. Oke, kita lanjut lagi cari bambu petuk. Sahabat, saya melihat ini apa ya? Ini bambu kayaknya. Tapi daunnya kok seperti ini? Coba dideketin. Daunnya seperti ini. Ini apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin untuk mengambil bambu unik ini. Dia tidak punya dahan, dia tidak punya daun ya. Tapi rantingnya sangat banyak sekali, kayak gini. Dan daun-daun ini sangat sedikit sekali di ujung. Tapi batangnya bisa kita lihat, itu batang biasa, seperti itu. Batang biasa, tapi semua daunnya itu kayak gini. Ini kategori apa saya tidak tahu. Ini saya temukan di Gunung Pramas, bambu ini. Nah, kita akan lanjutkan untuk mencari bambu petuk. Saya menemukan binatang ini ya. Ini binatang, ini binatang hutan. Tapi ini kayak kelabang, tapi ini tidak menyengat ya. Ini kayaknya dia jinak ya sama kita. Kelabang hutan ya. Ini kalau mungkin kita kelaparan bisa dimakan. Tapi mana tega kita mau makan binatang kayak gini. Biarkanlah dia hidup di hutan, tempatnya di sini, dan kita harus bijak untuk hidup dengan alam. Makan ya, kalau kita sesak ya di dalam hutan dalam keadaan yang darurat. Buah ini saya akan coba ambil satu. Buah ini keras seperti kacang atom, tapi sangat keras. Rasanya tawar. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Baik sahabat, di sini banyak ikan ya di tempat ini. Oke, kita akan lanjut lagi.
cari. Sepertinya buah ini bisa dimakan. Kita coba lihat dulu. Ya, ini para sahabat semua, ini dagingnya. Nah, ini dia. Ini dagingnya. Jadi ini kalau tidak dicuci, ini akan gatal sekali. Maka kita harus cuci bersih-bersih di air ini. Rasanya kayak jengkol. Enak. Buah ini rekomendasi saya. Nah, itu ada udang. Lihat coba. Ya sahabat, nih ada udang, saya coba menangkap. Aduh. Oke sahabat, saya dapat udang. Udang di dalam hutan. Ini sangat enak sekali, menambah protein. Dan udangnya masih hidup. Hehe. Oh, nah, kayak gini coba kan saya makan. Nikmat sekali. Ada capit-capitnya. Cari lagi. Sahabat, kita merasakan kedamaian di alam ini, walaupun belum ketemu bambu petuk ya, tapi di sini suasananya sangat asri. Saya akan melewati area ini karena tidak ada lagi area lain. Ini banyak sekali ranting-ranting kayak gini. Saya akan coba. Oke sahabat, kita sekarang ada di bebatuan lagi, kita akan coba lanjut perjalanan lagi. Nah, ikan-ikan besar, luar biasa. Di sini banyak ikan. Nah, di sana sepertinya banyak pohon bambu. Kita akan coba menuju ke sana. Oke sahabat, sepertinya di sini adalah tempat orang yang biasa memotong kayu ya. Atau bisa dikatakan penebang kayu. Nah, ini ya, seperti ini. Ini juga bisa kita lihat. Nah, ini sangat mengganggu ekosistem yang ada di alam ini, dan harusnya kita harus bijak menggunakan atau kita memelihara alam ini. Kita akan coba naik mencari bambu. Salam semut seperti ini tidak boleh diganggu. Kalau orang sini itu bilang kalau kita mengganggu atau merobohkannya nanti bisa kita dibadi. Dibadi itu bisa dikutuk. Ya sebetulnya kalau secara logika ya, ini kan sarang punya makhluk ya. Jadi tidak, memang tidak boleh kita mengganggu punya makhluk selama makhluk itu tidak mengganggu kita. Seperti itu. Jadi kearifan lokal masyarakat di sini menyatakan kalau sarang ini ada sesuatu yang menunggu. Atau kita dibadi begitu ya. Ya, kita sudah kurang lebih 4 jam berjalan di dalam hutan belantara ini. Kita tapi belum mendapatkan satupun bambu petuk yang kita cari. Sangat lelah sekali. Tapi saya terhibur di sini dengan pemandangan yang indah sekali.
coba buat api biar agak eksotis sedikit suasananya. Terus kita coba bersihkan biar ini tidak mudah merambat ya, bahaya juga ya kalau merambat kemana-mana. Oke sahabat, saya akan mencoba untuk membuat tempat santai ya dari hammock yang saya bawa ini. Tadi kan saya membawa ini ya, kelelahan sudah hampir 5 jam berjalan terus mencari bambu tapi belum ketemu. Menikmati istirahat dulu.